Coles, dekat ke tutorial hair trot ya bung ya. Ini sih udah gak logis hati sekarang ya bung ya. Dari pasif aja coy, kalian tengok lah. Waduh, banyak kali yang berubah dari hair cut ini ya bung ya. Contohnya kayak gini coy. Ini sih pasifnya OP parah pak ya. Pasif dulu lah kita bahas kayak gini ya bung ya. Nah kalian tengok lah pasif si hair cut sekarang ini ya bung ya. Kalau Hellcat nih keluar dari pandangan musuh coy, dia tuh otomatis ngubah ke mode skill ya cuy ya. Ah, mode skill kayak gimana bang? Nah kayak gini, kalau di mode skill coy, lu bisa dapet 20% momen speed ya cuy ya, terus menerus ngisi darah coy. Contohnya kalau darah lu gimana ya cuy, lu gitulah ya, ku kasih tahu ya cuy ya, kalau habis di target musuh ya cuy ya. Nah pukul lah. Nah, nice. Nah, kalian tengok coy, kalau di mode steel coy, itu darahnya nambah sendiri pak, terus menerus ya cuy ya. Itu per detik nambah boso. Enak kali cek gini bung ya. Gak cuma itu coy, gak cuma darah ya cuy ya. Ini skill duanya bisa nambah coy. Nah, kalian tengok lah, gua udah pakai ya cuy ya. Kita tuh bakalan pergi lah menjauh dari musuh kayak gitu ya cuy ya. Nah kalian tengok lah itu pasifnya, astaga, pasif skill 2 nya nambah cong. Nggak usah repot-repot kalian buat ngapa ya cuy ya, ngejaga taksi hati sekarang boy, soalnya udah nambah cong, udah nambah sendiri kayak gini. Apa lah menonton kayak gini, reform kayak gini cuy ya. Gini lagi coy, kalau lu habis bunuh anu ya cuy ya, bunuh hero coy, itu si mayatnya ini coy. Nah kayak gini coy, nah dia bakal keluar asap ya cuy ya. Nah asap itu bisa bikin hati sekarang menghilang coy, sama lah kayak Natalia itu ya cuy ya, sama kayak skill 2 Natalia lah, nggak bisa ditarget coy kalau kayak gini bung ya. Nah dalam asap, oke okay, kita langsung kabur ya cuy ya. Kayak gitu cara main Hellcat coy. Ya kurang lebihnya pembahasan untuk HC apa nih, HC refund gitu ya, ya kayak gitulah. Kita langsung gas ke gameplaynya aja coba. Baca gitu coy, langsung aja coy, let's go. Kecuali kita gas ke gameplaynya aja cuy ya, nggak usah apa coy, nggak usah banyak baca cuy ya, langsung aja ke gameplaynya kita cuy ya. Kita sekarang main HC Roam coy, kita bakal nyoba dulu lah gimana OP nya HC Roam sekarang itu ya. Soalnya kalau gue lihat-lihat coy, ini enaknya pakai Roam pak, sama lah hampir sama kayak Natalia ya cuy ya, assassin pengecrot ulung ya bung ya. Oke tenang aja coy, kita bakalan tengok-tengok dulu si junglernya kemana itu pak. Dia langsung ke buff biru cuy ya, langsung ke buff biru coy. Kita kesini aja dulu, sabar, cicil manja coy, cicil manja. Oke di sini gua bareng si RBL Lovens itu ya, nggak tahu pak nama kok Lovens, bosok itu ya. Langsung kecrot ya, mampus sekali coy, enak kali pengecrotan di sana dilakukan oleh HC kita ya bung ya. Brush blood yang sangat indah boy, ini enak lah hampir sama kayak Natalia cuy ya. Daripada pakai Natalia, mending kalau sekarang gue pakai HC pak, lebih enak itu ya, pasifnya enak, pasifnya nambah apa itu ya, nambah HP, nambah darah, nambah stack, enak banget ini. Ngapain aja udah coy, astaga gua udah ditungguin di sana bung ya. Wah bosok kali sih jadi itu boy, awas dia cuy ya, gua tandai muka lu itu ya, awas coy, sabar. Oke, kita main alu coy, masih menit awal ya cuy ya. Oke, tenang di sana, terjadi pertempuran saja di sana di area atas. Mungkin lampaknya Lancelot kita mulai rotasi ke bawah coy. Kita giling lagi si MM ini cuy sampai nggak jadi coy. Oke, sabar. Pantas sudah dalam kondisi cari celah langsung memang gadrat. Nice banget. Combo yang sangat indah di sana dilakukan oleh RBL kita ya, Bung ya. LBR apa nih? Lover saja ya. LBR KW ya, Bung ya. Astaga coy, tapi GG lah. Ini gua squad RBL sekarang ya, bukan squad J boy. Oke, sabar. Drat.
Mah, mau kemana lu? Sini lu. Mati aja lalu bosok. Bosok ngapain kayak gitu lu. Oke, tenang, tenang. Pantau situasi dan kondisi coy. Napanya di sana naga bonar udah mulai ngemuter-muterin nih Bung ya. Enggak tahu, enggak jelas itu ya Bung ya. Oke, di sana Claude. Claude udah hidup kembali. Kita geleng lagi ya Bung ya. Kita geleng. Astaga, enggak dapat. Ada sini lu. Aduh, enggak dapat bosok. Dia langsung pindah alam ya Bung ya. sabar udah sekarat coy, kita kecretin aja ya. Kecretin harus ya cuy ya. Langsung rat enggak dapat pula sempak itu. Sabar mati sih, harus mati coy. Kalau enggak mati rugi kita Bung ya. Drat, aduh enggak dapat pula Bapak. Dia lincah kali itu ya si Claude, enggak jelas itu aja. Untung mati coy. Kalau enggak mati rugi kita Bung ya. Oke, tenang. Oh iya coy, ini si skill 2-nya ini stack-nya enggak usah dijaga sekarang Bung ya. Dia tuh ngisi otomatis sendiri, boy. Ini enak banget HC kayak gini, Bung ya. Sabar. Pandai situasi dan kondisi, coy. Di sana ada 2 pemain saja di sana. Apa yang terjadi? Johnson udah mulai multi saja di sana. Enggak tahu mau kemana, Bung ya. Sabar, ada MM lagi, coy. Lah mati lagi, lupa. Mati lagi, coy. Itu kenapa sih Claude, coy? Ya? Dia hidup untuk mati aja ya. Sabar ada Xbox pula di sini boy. Nampaknya tim biru dengan tim merah yang sangat sering saja di sana. Apa yang terjadi? Xbox matikan itu Pak, matikan itu lace. Sing. Oh, nice banget coy. Lance kita top ya cuy ya. Top boleh juga ya cuy ya lance kita ya. Gua enggak tahu itu lance siapa boy. Astaga. Oke. Okay. Ayo MM. Kita bakalan manjain lah si MM enggak jelas ini Bung ya. Supaya si Claude-nya ini enggak jadi coy. Kalau dia enggak jadi otomatis tim kita menang ya Bung ya. Oke, okay, nice banget Lancelot dapat kill saja di sana Bung. Kita langsung rotasi aja lah ke bawah di sini. Apanya ada si Xbox. Kita curi ya cuy ya. Kita curi coy. Buff dia kita curi ya Bung ya. Kalau nyuri buff tuh kayak gini coy. Ku kasih tahu sama kalian nih cuy. Sabar tunggu masih belum coy. Ah, jole. Astaga di retri masih bosok itu loh cuy. Enggak dapat gue sempak coy. Kalau retri ya Bung ya. Kalau gue pakai retri mati tuh. Ah ini ngapain Johnson. Astaga malam. Aduh mati gue sempak itu ya. Salah gue Pak, gue salah. Tenang coy, pantas situasi dan kondisi coy. Di sana terjadi pertempuran saja nanti tim biru tim merah di sana Bung. Apa terjadi? Johnson mukil saja di sana. Apa ya? Lancelot kita enggak dapat Lancelot bosok itu ya. Gua curi ya cuy ya. Gua culik coy. Kalian tengoklah situ si Johnson. Drat, mati lu, ngapain lu? Ini HC revamp boy, lu ngapain kayak gitu boy? Lu ngapain coy? Ngapain coy? Enggak dapat bosok, masih tebel Bung ya. Masih tebel coy. Gua tandai itu si Yozong enggak jelas ya Bung ya. Oke, sabar. Johnson di sana udah mulai anu itu ya. Udah mulai mantap situasi coy. Nampaknya ditabrak saja di area mid di sana. Apa terjadi? Apakah masih bisa terselamatkan di sana? Nampaknya mati saja loh dengan sangat indah di sana ya. Sabar, gua OTW aja di sini boy. OTW mencari celah. Halus. Enggak dapat coy. Dia masih ulti ya Bung ya. Udah enggak ada ulti dia coy. Kalian tengoklah catet coy. Xbox masih ulti tadi Bung ya. Tenang, ada si Claude pula di sana Bung, di area mid saja di sana. Apa terjadi? HC mencoba mencari celah dan nampaknya enggak ada celah ya cuy ya. Enggak ada celah. Sini majuan dikit lu, mati lu. Ah, mati aja lu. Astaga, enggak dapat coy. Halo, masih anu coy. Masih untung dia ya. Hoki aja dia tadi ya cuy ya. Oke, tenang, mati lu nggak bisa dapat hoki 2 kali coy. Ini HC kita HC revamp ya Bung ya, bukan HC yang dulu coy. Sabar, di sana terjadi pertempuran saja antara tim biru dengan tim merah di sana. Nampaknya HC mencoba mencari celah dari samping. Apa yang terjadi? Oke, sabar. Astaga, Johnson bosok ini aja ya. Dia pas sekali lu nabrak gua di turret bosok. Ya, sabar. Gua OTW coy. Dia udah pasti mati kalau maju dia ya.
maju dikit udah pasti mati coy. Kalian tengok lah coy, ini coy, ini coy, mati lagi lu nak. Mau kemana? Mau kemana? Ah, mampus lu, pasti kesel deh cuy. Pasti kesel lah itu si Claude, gak jelas dia cuy ya. Satu kali kecrot hilang ya bung. Apalah nih hati Rifan pak, astaga coy, nggak dapet, udah gak usah gitu, udah ya cuy, halus pantas situasi dan kondisi coy, halus main tenang coy. Oke, kita dapetin buff merah aja di sini boy, dapetin buff merah ya cuy, sabar tenang, ini kalau dia maju dikit mati dia ya. Oke, halus coy, halus. Hadrat, nah mantep kali coy, dapat buff itu ya. Oke, nampaknya jaringan CMM itu 242 itu jaringan apa bosok itu ya. Untung jaringan gue nggak aneh cuy. Biasanya kalau gue main itu ya cuy ya, jaringanku tuh selalu ngelek coy. Berhubung sekarang nggak ngelek, kita bantai ya cuy ya, sabar. Drat, astaga ada WON si senpai itu loh. Mati lah gue pak kalau gitu pak. Dia udah punya WON nya cuy ya. Wah GG kali si Claude ini loh, dia langsung bikin WON nya cuy ya. Apakah musuh mau ke turtle? Apakah musuh mau ke lord? Mati lu, mampus lu, ngapain WON kau cooldown kan? Nah mampus ya cuy ya, gak usah apa cuy, gak usah sekeras di depan HC cuy ya. HC ini udah di revamp pak, bukan HC yang dulu boy, yang masih nyimpen cetak itu cuy ya. Gak usah ngehit, kita cetaknya tuh ke isu sendiri boy, ini HC revamp boy. Oke sabar, di sana ada expo pula, di sana pun terjadi pertempuran antara dua pemain di sana bung. Apa terjadi? Johnson mencoba membackup saja dari segala arah di sana, nampaknya HC langsung aja nggak mati, udah cuy ya, udah gak usah gitu lah, drat, mampus lu. Ngapain Johnson kayak gitu boy, sabar, gua isi darah dulu ya cuy ya. Oke, nice banget coy, deras sekali isi darah kita ya bung ya. Oh iya coy, soal isi darah itu coy, kalian tuh ngambil dari physical attack ya cuy ya. Kalau physical attack kalian tuh 500 coy, ngisinya tuh per detik berarti 250 coy, nggak dapat. Oke sahabat, astaga malah gue yang mati kalau kayak gitu pak. Ini kebanyakan anu ya cuy, kebanyakan ngasih tahu kalian nih coy. Astaga coy, malah gue yang mati.